Mbak, kamu udah makan siomay dua porsi. Udah terlambat sama mau ibadah. Cepat yuk, sama mau ibadah. Kayaknya Justin ya? Kok kakak udah lama gak lihat Justin di sekolah minggu? Ya nih kak, udah lama Justin gak mau sekolah minggu. Kenapa Justin? Mintanya temani saya kan mau ibadah raya. Oh, emangnya Justin kalau di ibadah raya ngerti firmannya? Gak tahu. Ya, gak tahu. Terus ngapain dong? Main HP. Hah, main HP? Sayang banget. Padahal Tuhan Yesus mau ketemu loh sama Justin dan adik-adik dan teman-teman yang ada di sini. Mendingan ikut kakak aja ke sekolah minggu. Mau gak? Hari ya. Ini ada drama loh. Nanti pasti mama jemput. Ya? Mau ya? Oke deh. Oke ya, kita ke sekolah minggu ya. Oke, ya. Shalom semuanya. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari sebuah drama. Kita mau belajar dari drama Yusuf. Siapa yang mau lihat dramanya? Nah, yang mau lihat dramanya, telinganya dibuka, matanya dibuka, tapi mulutnya ditutup. Sebelumnya, kita kasih tepuk tangan buat teman-teman kita yang main drama. Kakak kok dari tadi senyum-senyum? Lagi mikir apa sih? Papa mau beli baju yang paling bagus, yang lain dari yang lain. Pesan di mana ya? Wah, papa mau beliin aku baju ya? Aku punya nomor telepon di sana yang terkenal. Aku teleponin ya, Pak. Wah, wajahnya mirip papa ya. Iya, papa aku mau pesen baju yang paling indah. Yang lain dari yang lain. Siap, tinggal WA-in aja foto orangnya. Nanti biar aku buatin. Oke, sip. Aku WA-in sekarang ya fotonya. Thanks ya, bye. Bye. Jadi papa WA-in foto Yusuf ke desainer tadi ya. Hah? Jadi papa mau beli baju untuk Yusuf? Yusuf Narut, Yusuf Narut. Bikin, bikin kesel. Harusnya marah-marah terus. Iya deh, beberapa hari ini aku sering gak tau marah terus. Kenapa sih? Gimana marah? Gimana gak bete? Gitu loh, papa beli baju yang mahal lagi untuk Yusuf. Selalu Yusuf, Yusuf terus. Dia gak penonton. Itu jangan-jangan baju buat Yusuf lagi. Benar, gak salah lagi. Nama pengirimnya aja Intan Gumawan. Wah, sebel. Siapa yang datang? Panggil Yusuf ke sini. Yusuf, dipanggil papa. Ya, apa, Pak? Ini papa beli baju buat kamu. Ini bagus banget ya.
Beberapa tahun kemudian, setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf menjadi sangat sukses. Tuhan begitu menyertai Yusuf, ia selalu rajin bekerja, hidup jujur, dan takut akan Tuhan. Sehingga Yusuf dipercaya oleh atasannya, dan akhirnya berhasil memiliki banyak perusahaan di berbagai negara. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu God's Arrow.